Nganjuk Jawa Timur oleh Panwascam dan Ketua PPK. Bayangin lu, Panwasnya sama Ketua PPK. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum balada, wa la tughadir minhum ahada, ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Algodi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, coba sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurali sudri wa yasirli amri wa luluk datam bilisani yafqahu qawli bijain nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lupa nih kalian subscribe dulu ya, Babe Aldo Suara Kebenaran tuh. Linknya ada di deskripsi ya. Udah ya, udah belum? Oke, kalau udah ya kita sekarang masuk ke konten. Kecurangan-kecurangan pemilu, penggelembungan suara makin tampak jelas. Jadi ini pemilu memang udah ya, kita udah gak bisa berharap sama hasilnya. Ini mudah-mudahan langkah politis hak angket ya, hak angket segera dilaksanakan udah. Ini rusak sudah ini yang ngaku, bagaimana dengan yang lain. Nah makanya sudah, ini penyelenggara pemilunya udah kayak tai kayak ini. Hah? Kecurangan di mana-mana. Yang begini kita mau harapkan hasil pemilu yang bersih. Nih, nanti ngomongnya kalah. Goblok lu. Yang kayak begini bukan curang ini, jeng. Sampai begitu, kalau nggak ngomong gue pukul pakai kursi itu. Lihat noh, bukan curang nih. Terus terang mas, ini di atas mas. Mas. Aman dengan tenang. Penggelembungan suara di dapil 3 Nganjuk Jawa Timur oleh Panwascam dan Ketua PPK. Bayangin lu, Panwasnya sama Ketua PPK. Ini apa namanya nih, bukan jurang. Nying, ini apa Pak? Apa namanya kalau bukan jurang? Woi, lanjut. Jamin aman. Tahu jadi nong pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Siapa yang bertanya? Dari PPK siapa saja? Saya akan jawab ya. Saya akan. Ya, silakan. Terkait suara PKB, saya enggak menipu. Perubahan itu di PPK kami punya 3 akun yang bisa diakses. Saya soal PKB tidak sama sekali, saya jamin. Saya menyentuh data PKB. Betul. Saya hanya menyentuh suaranya Golkar 02. Loh, ya apa sih kau ini? Jalur dikepruk, minta dipukul pakai kurus itu ya kayaknya ya. Dah. Yang bertanya dengan siapa? Tak mungkin. Saya diajak. Diajak, yang diajak siapa sampaikan? Ayo ke
saya itu mengaku. Siapa yang ngajak? Saya itu temannya Agus itu. Saya pesantren, Pak. Maaf, saya enggak membela diri. Saya bisa jujur. Saya menolak berkali-kali sampai malam terakhir itu saya juga masih menolak. Nah. Jadi guys ya, dengan video ini ya, ini Panwasnya ngaku, apa namanya, Ketua PPK-nya ini ngaku diajak sama Panwas ya. Dan ini mengakunya karena di sidang rakyat. Nah, ya, cuman sidang rakyat bisa bikin ngaku mereka ini memang. Cuma sidang rakyat yang bisa bikin ngaku. Cuma sidang rakyat. Nah, kalau di Jakarta kita nggak kepingin ini. Ayolah, angket sudah gulirkan, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, gulirkan hak angket. Gulirkan hak angket. Ini bisa rusuh di daerah ini. Ini rusuh semua ini. Nah, ini ngaku. Ini kurang bukti apa lagi ini? Hah? Hanya sidang rakyat yang bisa bikin mereka ngaku ini. Kalau begini takut mereka. Dan mudah-mudahan aparat berlaku adil. Artinya aparat jangan berpihak. Kalau ada sidang rakyat, nah, bisa bikin mereka ngaku. Sekarang kita ke Twitter yuk, kita lihat ini apa komentar netizen di sini. Let's go guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini. Rusak sudah. Ini yang ngaku bagaimana dengan yang lain. Nah, ngakunya pakai sidang rakyat. Viralkan, siap viralkan. Semoga yang curang segera tobat, kalau enggak segerakan. Ini bukan tentang tobat atau enggak. Harus perang begini memang. Baru ngaku. Paling rawan potensi kecamatan Kartosono Nganjuk ini. Ya ini yang tadi nih. Ini yang tadi nih. Mau suara siapapun yang digelembungkan, ini tindakan pelanggaran. Alhamdulillah pelakunya ini ngaku. Tapi harus tetap dihukum, dijalankan. Makin bermunculan terus video-video temuan kayak gini di lapangan. Tapi yang di atas sono belakang gak ada masalah. Makanya kita mau dibenturin sama rakyat. Dibenturin sama preman. Aduh. Kabupaten sebelah, Tuhan sedang memperlihatkan yang haus jabatan. Kenapa tiap partai harus punya saksi di TPS? Karena butuh salin nanti satu untuk menyamakan dengan rekap di kecamatan. Saksi kecamatan pun harus milih yang jeli dan kuat berargumen kalau ada kesalahan. Nah, tuh. Bawaslu bilang gak ada kecurangan dan pelanggaran. Ayo sholat asgirin kumandangkan seluruh Nusantara. Allahumma sholat ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa asgirin zalimin bizalimin wa akhirnya min baini zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, Bawaslu, KPU, wah ini apa ya, buta mereka yang bilang gak ada kecurangan, buta, buta mata, buta hati. Banyak kok, gak cuma dengan Nganjuk aja, ya tunjukin. Kita percaya bahwa tim 01 dan 03 akan mendata oknum menggelembung suara karena perbuatan tersebut masuk ranah pidana mencuri suara sebagai penjeraan untuk pemilu. Timnas amin, parah ini, rusaknya negeri ini bukan oleh bangsa asing tapi oleh saudara sendiri yang mau jadi penjilat dan kacung. Itu. Terus kita mau diem aja. Jangan sayang. Silakan tim amin di seluruh daerah up semua kecurangan ke sosmed. Tidak ada gunanya demokrasi jika pilpres disetting secara TSM oleh JKW. Dan ini menimbulkan pertanyaan publik. Dan berarti benar dong JKW berbuat salah terhadap negara ini. Ketakutannya pasca lengser itu benar-benar kelihatan oleh publik. Nah. DPRRI Bawaslu Nganjuk proses pemilihan suara pemilu. Nah, yang namanya pemilu curang ini balik lagi nih 01, 02, 03 tai kucing lah. Tai kucing lu. Emang bodoh, udahlah. Buzzer 02 ini memang bodoh. Bodoh. Dukung hak angket guys. Nah, nih tanggal 1 Maret ya, jangan lupa nih. Kalau ada video lengkap bisa dijadikan alat bukti, tolong kalau bisa disimpan. Kalau ini nyata lebih baik dikandangin aja karena sudah menginjak suara rakyat.
langsung proses pidana saja, hukum seberat-beratnya, hukum sudah diperingatkan sebelumnya, masih sengaja kejahatan terhadap rakyat. Nah, iya, mereka merasa aman-aman aja gitu. Tapi ini cuma hukum rakyat yang bisa. Nah, itu oknum pasti ada yang perintah, tangkap yang perintah pasti kebuka bahwa kecurangan ini memang grand design dari yang paling atas. Iya, intinya kalau gua melihat ini adalah sebuah sidang rakyat. Ya, jadi kalau rakyat makin berani, nah, ayo rame-rame ngaku curang, bertobatlah, insya Allah selamat dunia akhirat. WKWK tukang bohong, tegap tukang bohong, tetap. Udah bantu doa sebanyak-banyaknya, sholawat asgil dan sholawat al-ikhlas. Semoga kecurangan dan kezaliman dan kelicikan dan kepintaran dia akan tumbang dengan sendirinya. Rencana sinari Allah sedang berjalan, keburukannya sudah dibuka. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah SWT. Allah sudah buka, kitanya gak mau bertindak. Itu masalahnya. Allah udah buka, tapi kitanya gak bertindak apa-apa. Itu masalahnya, sayang. Yuk, bisa yuk dimulai dari sini penyelidikan kecurangan pemilu. Buka semua komando arahan sampai tingkat pusat. Kalau enggak, kita turun ke jalan. Gak usah ada pemilu lagi, bikin banyak dosa aja. Proses pencalonan tata cacat hukum, pemilu menang dengan kecurangan yang TSM, artinya paslon untuk bisa berkuasa penuh intrik dan kecurangan. Pakai nalar sehat saja, apakah paslon akan berjuang demi rakyat, menyediakan makan siang gratis, susu gratis, dan lain-lain. Parah. Anggap amal jariah, ayo. Belajar ikhlas, sabar, nerima, itu khas jiwa besar bangsa ini. Terus keluar dengan tempaan hidup di NKRI. Di Kalapa kita sudah ada joget. Oke gas plus bansos. Kurang apa kita ini? Jangan kufur nikmat. Ayo semangat, kita bangsa pilihan Tuhan lu. Jogetin aja ya. Lihat no. Ada yang begini, jogetin aja. Matamu. Hukuman tetap dijalankan gak sih? Kok bisa mistis ngeliat ketua Bawaslu sama KPU-nya aja kayak gitu? Itulah. Si Bagja sama si Ahsi Masyari aja begitu. Ada. Na'udzubillah, benar-benar biadab ini mastermind. Pasti ada mastermindnya. Video-video begini harus disimpan untuk bukti di sidang. Hancur-hancur negaraku, kejujuran sangat sulit didapat. Hak angket dah ini. Wah, ini udah terlalu anjing banget. Udah begini nih, udah ngaku sampai begini nih, udah terlalu anjing banget gitu. Ini kok jadi ini pemilu jujur dan adil, belakai tes. Nah, dah, itu aja ya guys. Kita akan bongkar terus ini. Gua akan bersuara terus, gak akan berhenti gua bersuara. Kalau lu mau minta gua berhenti, matiin, gampang. Ya, kita tetap, iya, kita akan perang lawan kecurangan. Gak ada berhenti lawan kecurangan. Mau siapapun yang curang, kita lawan kecurangannya. Gua Bebaldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak mau mundur sedikit pun kita ngelawan kecurangan, enggak mau. Terkait suara PKB, saya enggak menghitung. Perubahan itu di BPK kami tidak tiga akun yang bisa diakses. Saya soal PKB tidak sama sekali, saya jamin, saya menyentuh data PKB. Betul. Saya hanya menyentuh suaranya Golkar 02. Tapi mereka yang bukan PKB. Saya dulu.
saya akan sudah ngaku tadi. Saya itu menolak 3 kali, Pak. Siapa yang ngajak? Saya itu temannya Agus itu. Saya pesantren, Pak. Maaf, saya enggak membela diri. Saya berusaha jujur. Sebut namanya siapa yang ngajak? Saya 3 kali menolak, Bapak. Saya menolak berkali-kali sampai malam terakhir itu saya juga masih menolak. Makanya ini sama. Nanti saya taruh bawa ini sama. Pak Musim, siapa yang merintah, kita mau tahu. Oke. Dan kami mengakui bahwa ini saya bukan tidak sendiri. Semua yang ada di sini terlibat. Silakan membuat pengakuan sendiri-sendiri sebelum saya yang membuat pengakuan. Alhamdulillah. Perhatian dan juga koreksinya bahwa kami penyelenggara di Kecamatan Kekosono ini bersama-sama melakukan penambahan suara pada salah satu Pak polisi harus pidana ini, tidak boleh dibiarkan. Hukum kita harus tegakkan. Betul. Kalau manusia-manusia dibiarkan, berarti hukum kita diinjak-injak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara, boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. Renyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah gak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, cuman nanti dia tanya itu 36 ribu kalau gak salah. Ya.